Halo sahabat Toto, welcome back to the Project YouTube channel bagi Gisa Maresya. Hari ini kita mau ngebahas lagi aksesoris yang udah bisa dipasang di Tara All New Avanza 2021. Seperti kita tahu, ini tuh mobil lagi hype banget di Indonesia dan Auto Project udah punya mobilnya dan kita sudah memproduksi beberapa aksesoris yang udah bisa diorder dan juga dipasang di mobil All New Avanza-nya. Kira-kira aksesoris apa aja? Langsung aja kita lihat satu-satu, dimulai dari yang pertama. Aksesoris yang pertama udah ada mirror cover yang udah kita pasangin di mobil All New Avanza 2021 ini nih guys. Ini mirror cover dari kita yang kita pasangin ini warna karbon, tapi kan nggak perlu khawatir karena kita juga punya beberapa pilihan warna, yaitu warna matte black dan juga warna chrome. Jadi tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian. Bisa dilihat ya, desainnya super stylish banget, warnanya keren, desainnya stylish dan juga ada aksen tulangnya seperti ini. Jadi kelihatan lebih aerodinamis gitu. Dan juga pemasangannya sudah plug and play dan sudah OM fit size banget sama ukuran kaca spion si Toyota Avanza ini. Kemudian ini juga fungsinya melindungi supaya kaca spion bawaan kalian itu nggak lecet-lecet atau kena gores-gores kalau misalnya ketabrak sesuatu. Jadi aman banget, kalian harus wajib banget dipasang ini di mobil kalian. Langsung aja kita lanjut ke next aksesorisnya. Nah, masih di daerah kaca spion nih guys, udah kita pasangin juga LED turn signal sequential. Tadinya kedip-kedip doang, tapi udah kita ganti langsung jadinya running atau berjalan seperti ini. Jadi makin keren banget, makin sporty, makin stylish juga. Jadi kalau misalnya lampu sana nyala, udah nggak kedip-kedip doang nih guys. Jadi udah seperti ini. Ini wajib banget kalian pasang juga supaya menaikkan tampilan si mobil Avanza-nya juga. Dan juga ini sudah plug and play, sudah OM fit size banget, jadi harus buat kalian pasang. Next, kita lanjut ke aksesoris berikutnya. Nah, ini dia nih aksesoris yang bakal ditunggu-tunggu banget sama customer-customer semua. Yap, ini aksesoris wajib yang harus ada di mobil. Pastinya phone holder dari Auto Project. Coming soon, bakal ada si phone holder untuk All New Avanza 2021 ini. Langsung aja ya, kita lihat kelebihannya si phone holder Auto Project ini. Pasti udah pada tahu lah ya. Kalau misalnya ini itu sudah didesain sesuai dengan dashboardnya si All New Avanza, jadi nggak bakal ngerusak dashboard, nggak bakal ngerusak kisi-kisi AC. Kalau misalnya kalian tahu phone holder aftermarket kan banyak kan pasti nempel di kaca, nempel di kisi-kisi AC yang pasti bisa ngerusak interior mobil. Kalau misalnya punya Auto Project, nggak usah diragukan lagi guys. Ini udah OM fit size banget sama ukuran si dashboard bawaan si All New Avanza-nya, jadi udah kece banget deh. Ini harus ada. Kalau misalnya udah ready, kalian harus langsung order. Bisa dilihat ya, ini 360 rotation juga. Jadi sama seperti phone holder Auto Project seperti biasanya. Dan juga ini sudah gravity lock. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh handphone, itu nggak perlu repot-repot lagi, narik-narik lagi. Tinggal taruh aja langsung. Dia berdiri sempurna di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat maps, itu aman banget. Nextnya ada apa lagi? Kita lanjut ke aksesoris berikutnya. Nah, selanjutnya ada aksesoris center cup holder untuk si Avanza ini nih guys. Tapi yang kita tahu memang kalau misalnya di kanan kirinya si Avanza ini udah ada si bottle holder, tapi suka ngelangin si AC-nya dan juga kalau misalnya kita naro minuman panas jadi dingin, sebel banget kan. Makanya Auto Project langsung bikin ini di tengah-tengah ini, kabin tengah yang kosong, kita kasih aksesoris center cup holder. Bisa dilihat ya, jadi kalian kalau misalnya mau naruh minuman, tinggal ditaruh aja, nanti dia akan otomatis langsung ngegrip dan gripnya ini cukup kuat, jadi minuman kalian tetap aman. Dan juga di samping sini juga ada slot lagi satu untuk naruh barang-barang kecil. Misalnya kalian mau naruh kunci nih, ini bisa banget gitu. Dan juga ini posisinya sudah OM fit size banget, ukurannya juga diukur sesuai dengan ukuran si tengah-tengah dari panel shifter ini sama console box ini. Dan juga dia nggak bakal ngeganggu si posisi rem tangan, jadi aman banget gitu. Ini kalian juga harus punya nih. Nextnya kita move ke aksesoris berikutnya. Nextnya ada panel front room yang udah bisa kalian order dan juga kalian pasang di mobil All New Avanza ini nih guys. Ini adalah garnish karbon supaya interior kalian juga makin stylish dan juga ada aksen sportinya. Dan ini pemasangannya gampang banget karena sudah ada 3M-nya di belakang, jadi nggak perlu repot-repot lagi gunting-guntingnya, kan sudah ada double 3M-nya, tinggal dipasangin aja. Jadi interior mobil kalian juga pastinya akan stand out karena ada si panel front room ini. Nextnya kita move ke aksesoris berikutnya. Selanjutnya, aksesoris yang nggak boleh ketinggalan adalah USB fast charging. Nah, New Avanza ini kebetulan slotnya kecil banget, jadi kita sudah bikinin untuk yang khusus New Toyota dan sudah on fixed banget sama si slot USB yang ada di sini. Nah, ini tuh sudah memiliki teknologi fast charging, jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi untuk nungguin baterai handphone kalian penuh. Sekarang kalau misalnya kehabisan baterai jalan, tinggal colok aja. Dan ini ada dua slotnya, ada yang satu, ada yang kabel USB seperti ini. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian punya kabel yang tipe C, kita juga sudah ada khusus yang tipe C-nya. Nah, kita coba ya, apakah
kabelnya mengecasnya langsung pas charging, kita buktiin aja sama-sama. Nah, langsung mengecasnya itu fast charging, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi untuk nunggu si baterai handphonenya penuh. Oke, langsung aja kita next ke akses berikutnya. Nah, selanjutnya udah bisa kalian pasang di mobil kalian, ini adalah si MaxMat 7 di carpet. Harus banget udah ada di mobil kalian karena supaya menjaga kebersihan juga dan menambah kenyamanan kalian waktu berkendara. Nah, ini udah kita pasangin yang diamond black. Kita punya berbagai macam warna dan juga tipenya, ada yang diamond yang udah kita pasangin dan juga solitaire. Tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian. Dan juga ini sudah ada coil matnya juga, jadi bisa dilepas pasang. Kalau misalnya kotor, tinggal dicopot aja coil matnya, nanti tinggal dibersihin lalu dipasang lagi. Semudah dan sesimpel itu. Dan ini juga udah aman banget karena sudah ada lapisan velcro di bawahnya, nggak bakal goyang-goyang dan ngegeser-geser waktu kalian nyetir, jadi tidak berbahaya sama sekali. Dan ini juga sudah mengcover dari row pertama, row kedua, sampai dengan bagasi. Jadi mobil kalian sudah full coverage banget, jadi sudah aman dan juga pasti sudah terjamin lah kebersihannya. Oke, kita next lagi ke aksesoris berikutnya. Nah, Desya juga mau infoin, Desya mau kasih bocoran beberapa aksesoris yang bakal coming soon dan segera hadir dan bisa kalian pasang di mobil Omni Avanza ini. Yang pertama bisa dilihat ini adalah prototipe dari mudguard yang akan coming soon dijual di Auto Project nih guys. Ini mudguard pelindung supaya kalau misalnya kalian ngelewatin jalanan yang berlumpur atau kena cipratan air kotor dan juga kerikil, ini aman banget nggak langsung ke ban atau ke bodi mobil kalian. Jadi ini harus juga nih kalian pasang karena nggak cuma di musim hujan aja, tapi di sehari-hari ini fungsional banget buat mobil kalian. Dan lanjutnya ada bocoran apa lagi ya, kita lihat langsung. Nah, aksesoris bocoran selanjutnya adalah ini nih guys. Sudah ada prototipe dari door handle cover, pelindung untuk gagang pintu si mobil Avanza ini. Bisa dilihat ya, nanti kita kasih bocorannya ada warna apa aja. Dan ini juga wajib banget nih, harus ada di mobil kalian supaya melindungi si area gagang pintu. Kalau misalnya kalian buka atau tutup pintu itu aman dari goresan-goresan dan juga lecet-lecet gitu. Nanti ini sudah didesain juga sesuai dengan tipe dari gagang pintunya, yaitu kalau misalnya untuk yang Avanza ini kan dia smart key ya guys. Jadi sudah disesuaikan juga. Juga ada lubang-lubang untuk si smart key-nya. Oke, jadi tungguin aja, ini bakalan ready soon di Auto Project. Nah, selanjutnya udah ada crank guard yang udah kita pasangnya di all new Avanza-nya. Ini adalah pelindung bagian bawah mesin mobil supaya aman dari pentam-pentam batu ataupun kerikil di jalanan. Dan juga ini bahannya itu materialnya besi, tapi juga ada anti karatnya. Jadi kalau misalnya mau dibersihin itu gampang banget guys, dan juga dia nggak bakal karatan. Dan juga kalau misalnya kalian mau ganti oli ataupun lagi mau benerin bagian bawah ini, kan nggak perlu khawatir karena sudah ada lubang-lubangnya. Nah, lubangnya itu juga berfungsi sebagai biar ada sirkulasi udara supaya mesinnya nggak terlalu panas. Jadi kan nggak perlu khawatir. Dan juga ini wajib banget ada di mobil kalian, dan ini udah bisa kalian pasang langsung di Omni Avanza. Nah, itu dia beberapa aksesoris yang bisa kalian pasang langsung di All New Avanza 2021 nya guys. Nah, buat kalian mau dapetin aksesorisnya bisa langsung datang ke Auto Project Garage, dan juga kalian bisa langsung pasang, alamatnya ada di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian nggak punya waktu ke Auto Project Garage, tenang aja karena kita punya layanan Auto Project Tahu Beres, nanti mekanik kita akan langsung ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia dan juga di Shopee, dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di @autoproject, karena banyak banget informasi mengenai otomotif di sana. Jangan lupa like, comment, share, dan juga video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Dah.